Sekarang aku di-chat guys sama Ayah Susanti. Angkat teleponnya sekarang. Kalau tidak, aku akan menghantuimu. Ayah Susanti, perempuan banyak muda. Aduh, siapa simbol? Setel musik kayak Susanti tengah malam. Horor banget deh. Enggak tahu, Nu. Ayo kita lihat. Yuk. Mama. Ya ampun, Dinda. Bukannya tidur malah si goyang kayak Susanti. Lihat tuh, sekarang udah jam berapa? Iya, Om. Dinda tuh sengaja. Ini tuh trik supaya Dinda gak ketinggalan sama film Upin Ipin. Kamu emang gak ngantuk, tapi kita gak bisa tidur, Din. Keberisikan musik ayah Susanti kamu itu. Lagian, setel musik tengah malam itu sama aja kamu mengundang hantu ayah Susanti untuk nemenin kamu, Din. Ih, serem. Tapi kan Dinda gak ngirim surat ke ayah Susantinya. Kamu ini ya, Din, kalau dikasih tahu jawab aja. Pokoknya, Om gak mau dengerin kamu nyetel musik ayah Susanti lagi. Titik. Oh, no. Ya, Om, ya. Yeah. Kepencet, Om. Pencet, Om. Pencet, pencet. Mana sih? Duh, malah ngantuk lagi. Aku harus ngapain ya biar gua ngantuk? Kok malah jadi ngantuk sih? Foto profil ya. Wah, beneran Upin Ipin, guys. Ini Upin, ini Ipin. Wah. Ini aku enggak mimpi, kan? Sakit. Ternyata bukan mimpi. Kalian pasti penasaran kan, guys, sama chatnya? Yuk, kita lihat bareng-bareng. Pasti kamu lagi menunggu acara kita tayang di TV ya? Wah, kok dia bisa tahu sih? Iya, Upin Ipin. Dibales, guys. Tahu dong, kan kamu fans banget sama aku. Wah, kok dia bisa tahu ya? Aku harus balas apa lagi ya? Wah, dia ngechat lagi. Semangat menunggu acara kita ya. Okay. Wah, pasti dong. Wah, Upin Ipin perhatian banget sih. Kalau kayak gini mah, aku jadi semangat nunggu acara Upin Ipinnya. Tiba-tiba, ngantuk aku jadi hilang. Emangnya acaranya berapa jam lagi sih? Setengah jam lagi. Kalau setengah jam lagi, enaknya ngapain ya? Hmm.
Dinda aneh banget sih, Bol. Jam segini nyanyi-nyanyi, mending suaranya bagus, jelek lagi. Ini gak bisa dibiarin, Nuk. Pokoknya kita harus tidur lagi. Kok malah tidur lagi? Kita datengin. Oh iya, iya. Ada banyak susah jalan tutup mata. Dinda! Om Ibnu, Om Timbul, kalian udah bangun. Wah, oh, udah bangun. Kita itu gak bisa tidur gara-gara denger kamu nyanyi. Masa sih, Om? Pasti gara-gara suara Dinda merdu banget ya. Merdu? Suara fals gitu, berisik tahu. Ih, apaan sih, Om? Gak boleh gitu. Coba deh dengerin lagi ya. Nih, Dinda nyanyi lagi. Kalian harus dengerin Dinda dengan seksama. Oke? Ayo, selesai. Dinda! Kenapa, Om? Pokoknya, sampai kita denger kamu berisik lagi, kamu akan kita ikat, lalu kita kunci di gudang. Ceder! Kenapa sih Om Ibnu sama Om Timbul tuh gak bisa lihat aku seneng sekali aja? Siapa deh nelfon malam-malam jam segini? Aku ditelepon dari Susanti. Tapi kok profilnya serem banget ya, kayak hantu. Loh, kok teleponnya dimatiin? Wah, sekarang aku di-chat guys sama Ayah Susanti. Angkat teleponnya sekarang. Kalau tidak, aku akan menghantuimu. Yah, mana sekarang dia malah video call lagi guys. Aduh, aku takut. Aduh, angkat gak ya guys? Hah? Angkat. Ya udah deh, aku angkat aja. Bismillahirrahmanirrahim. Ayo Susanti, serem guys. Kenapa Dinda pingsan, Bul? Nggak tahu, Nu. Nu, kayak ada suara telepon.